kita simak saja. Inilah tempat-tempat yang menjadi tanda-tanda hari kiamat. 1. Sungai Efrat. Dalam hadis disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Efrat ini mengering. Menurut para ilmuwan, sungai ini pernah mengalami penyusutan sebanyak 114 km kubik dalam kurun 7 tahun. 2. Danau Tiberias. Dikisahkan dalam hadis, kelak air pada danau ini akan diminum habis oleh Yajuj Majuj. 3. Baisan. Baisan merupakan wilayah subur di daerah Al-Ghor, Palestina. Salah satu tanda kiamat sudah dekat adalah pohon kurma Baisan tidak lagi berbuah. Kini tempat itu masih ditumbuhi pohon kurma yang masih berbuah, namun mengalami penurunan yang sangat drastis. 4. Arab Saudi. Beberapa fenomena terjadi di Arab Saudi yang diakini sebagai pertanda dekatnya hari kiamat. Di antaranya, turunnya salju dan banyaknya pepohonan hijau. Selain itu, banyaknya bangunan-bangunan tinggi pencakar langit. 5. Kawah Aden. Aden merupakan ibu kota Yaman yang kemudian dijadikan zona perdagangan bebas. Kelak akan ada api yang keluar dari Kawah Aden yang menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. 6. Negeri Syam. Di negeri ini kelak akan terjadi peperangan besar hingga munculnya Imam Mahdi yang akan memimpin kaum muslimin.